dinding, dia melihat suatu gambar. Nah, setelah dia melihat suatu gambar itu, setelah dilihat kembali, ternyata gambar itu dia berasal dari sebuah lubang kecil di tendanya. Tapi gambarnya itu terbalik gitu. Setelah dilihat kembali, kok gambarnya itu sama dengan yang ada di luar tenda. Tapi hanya posisinya terbalik gitu. Nah, setelah diselidiki sesuai dengan ilmu cahaya ya, dia itu melintas terus. Nah, jadi suatu lubang itu dia bisa meneruskan gambar yang di luar gitu. Kemudian diteruskan ke dinding yang ada di tenda, tapi gambarnya terbalik. Itu abad ke-10 ya, ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Kemudian itu merupakan awal dari terciptanya yang namanya kamera obscura atau kamera kamar gelap. Karena kalau nggak gelap, dia nggak akan kelihatan gambar itu. Nah, konsep dari kamera obscura itu adalah lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya, dan kemudian cahaya tersebut mampu menghasilkan gambar sebagai hasil pantulannya. Jadi contoh gambarnya adalah yang ada di samping. Jadi dulu teknologinya sangat sederhana, sangat sederhana ya. Jadi dibuat dari kayu, kemudian ada cerminnya, dipantulkan di cermin itu, kemudian melalui lubang kecil itu ada gambarnya dari hasil gambar yang ada di luar. Oke, jadi kalau bisa digambarkan tuh dia gini. Ini gambar yang ada di luar, kemudian dipantulkan di mirrornya ini, terus dia ke sini. Nah, nanti gambar di sini. Tapi itu hanya sementara ya. Jadi kalau misalkan mau melihat hasilnya, ya harus digambar gitu. Kalau mau lihat hasilnya yang permanen ya, gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian pada abad ke-13, Robert Bacon itu mengadaptasi kamera obscura itu tadi ya, menghasilkan kamera yang namanya kamera lubang jarum dengan memanfaatkan prinsip cahaya juga gitu. Nah, kamera obscura yang dikembangkan oleh Robert Bacon ini digunakan untuk pengamatan terhadap gerhana matahari, karena kalau misalnya gerhana matahari itu kan dia tidak boleh dilihat langsung oleh mata ya. Nah, jadi melihatnya melalui kamera kamera obscura ini. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi seperti bentuk kamera itu besar ya, seperti yang ada di gambar gitu. Nah, kemudian ketika ada objek di luar, nanti objek itu dia masuk melalui lubang kecil itu. Kemudian dia dipantulkan atau dia diteruskan dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini kemudian digambar kembali oleh fotografernya. Jadi nggak bisa secara permanen gitu dilihat ya. Jadi kalau misalnya mau dilihat secara permanen ya harus digambar gitu. Gitu. Jadi belum seperti teknologinya seperti sekarang ya. Begitu kita kita foto, hasilnya bisa permanen kita lihat gitu. Kalau yang zaman dulu nggak bisa. Oke, kemudian berkembang kembali pada tahun 1827. Warga asal Prancis namanya Joseph Nipsche, dia memproduksi foto pertama kali dengan menggunakan plat berlapis perak ya, kameranya kotak kayu seperti gambar yang di kanan ya. Nah, kamera kotak kayu ini diproduksi oleh Charles Chevalier. Nah, foto pertama kali itu difoto oleh Nipsche tadi dengan menggunakan silver salt coat paper. Jadi kertasnya khusus, nggak seperti kertas yang seperti zaman sekarang. Nah, kemudian dari beberapa perjalanan kamera ini atau foto ini itu menghasilkan suatu timeline ya. Jadi tahun 1021 itu tercipta kamera obscura. Nah, kemudian yang digunakan untuk tadi ya, pengamatan gerhana matahari. Kemudian tahun 1685 ada kamera portable pertama yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian tahun 1826 ada tercipta foto yang bisa dicetak pertama kali pakai tadi ya plat silver. Nah, kemudian tahun 1888 Kodak itu meluncurkan atau menjual kamera komersil yang bisa dibeli oleh masyarakat banyak. Kalau sekarang perusahaannya masih ada ya, walaupun mungkin
sudah tenggelam, tersaing oleh beberapa perusahaan yang lebih lebih baru gitu, yang Kodak. Nah, kemudian tahun 1939 itu foto-foto yang dihasilkan dari kamera komersial tadi itu membantu untuk dokumentasinya World War, apa namanya, Perang Dunia Kedua gitu. Jadi karena sudah ada kamera komersil, nah kamera itu digunakan untuk mendokumentasikan itu. Jadi ketika Perang Dunia itu dokumentasi melalui fotonya jauh lebih banyak gitu daripada yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 1948 ada yang namanya kamera Polaroid. Sekarang masih ada ya dengan teknologi yang lebih baru tentunya. Nah, kamera Polaroid ini ketika kita memotret, nah langsung bisa kelihatan hasilnya. Kalau kamera-kamera sebelumnya harus dicuci dulu menggunakan cairan. Gitu. Kemudian tahun 1991 itu tercipta kamera digital, kamera awal yang sekarang tuh kita pakai, banyak kita pakai ya. Itu 1991. Jadi teknologinya sebenarnya diciptakannya sudah lama sekali, tapi mungkin baru bisa kita nikmati dengan kondisi yang sangat baik itu tahun-tahun 2000-an. Nah, kemudian tahun 2000 itu tercipta kamera handphone yang sekarang juga banyak sekali kita pakai ya, hampir semua orang tuh sekarang handphonenya udah ada kameranya. Nah, itu teknologi pertamanya ditemukan pada tahun 2000. Tuh, tahun 2000 kalian udah lahir belum ya? Tahun 2000 kalian udah lahir belum? Kalian 2002 ya. Oke, berarti tuh kalian sudah langsung bisa merasakan. Oh, mungkin kalau di Indonesia belum ya. Kayaknya kamera handphone itu 2004 kalau nggak salah. Itu baru banyak digunakan gitu. Itu mungkin kalian berarti eranya adalah kamera digital mungkin ya, yang digital pocket dan sebagainya. Oke, kita masuk ke fotografi arsitektur. Nah, jadi fotografi arsitektur itu untuk pertama kalinya ditemukan di sebenarnya di gua. Disebut fotografi arsitektur kenapa? Karena dia ada gambar suatu bangunan. Nah, dulu kan nggak ada foto ya, nggak ada foto yang bisa kita lihat seperti sekarang gitu. Nah, dulu orang-orang mendokumentasikan itu melalui gambar relief gitu ya, relief gitu. Jadi relief kemudian dilukis itu di sebuah gua itu di Timur Tengah yang menceritakan suatu perkembangan kota di sana. Itu ada bangunannya, kemudian ada masyarakatnya gitu. Nah, kemudian itu berkembang ditemukan kembali di Eropa gitu melalui lukisan-lukisan ya, abad ke-17 gitu. Mereka melukis perkembangan kota juga, kemudian melukis bangunan, karena di sana bangunan umum banyak, kebanyakan adalah gereja, yang dilukis adalah gereja gitu. Nah, kemudian berkembang pada saat sekarang, ketika orang-orang itu, masyarakat itu sudah mengenal foto melalui kamera gitu, mereka banyak memotret terkait dengan arsitektur. Nah, apa aja sih aspek-aspek atau komponen di fotografi arsitektur itu? Yang pertama adalah fotografi eksterior. Nah, fotografi eksterior itu menggambarkan tampak luar dari bangunan, menggambarkan seni gedung, jembatan, kemudian hal-hal yang lain ya, bangunan, baik itu bangunan publik atau bangunan private gitu, yang pengambilan gambarnya dapat menonjolkan bentuk, kemudian komposisi warna, kemudian komposisi tekstur, tampilan bangunannya, dan kondisi sekitar bangunan itu. Kemudian yang kedua, fotografi interior. Nah, fotografi interior ini hasil fotografi di suatu ruangan yang menjelaskan atau menggambarkan, memvisualisasikan suatu desain, kemudian tata ruang, kemudian suasana. Baik itu mendokumentasikannya untuk kepentingan promosi, maupun untuk kepentingan desain ya. Kadang ketika kita mendesain, itu menata-nata, kita ingin mengabadikan dalam sebuah foto ya. Jadi, seperti yang kemarin kita bahas ya, kalau fotografi itu tergantung juga tujuannya apa, mau apa. Oke, yang selanjutnya adalah fotografi detail arsitektur. Nah, ini adalah potret dari bagian-bagian tertentu yang dianggap istimewa dari sebuah bangunan atau menonjolkan hal unik yang ada di suatu bangunan yang dia tujuannya juga macam-macam gitu. Bisa ingin menampilkan materialnya,
kemudian teksturnya, kemudian modulnya, warnanya, komposisinya yang lebih detail gitu. Nah, tujuannya macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya adalah fotografi landscape atau foto yang biasanya mendukung fotografi arsitektural. Potret ini menampilkan bentang ruang yang luas, lahan bisa, ataupun dunia dengan pemandangan yang lebar atau sudut yang lebar. Gitu ya. Foto-foto landscape itu dimaksudkan untuk menampilkan skala besar alam meski kadang juga melibatkan unsur-unsur buatan manusia seperti jembatan, struktur bangunan, kemudian suasana di lahan sekitar atau di site tersebut gitu. Jadi fotografi landscape itu biasanya dia dipandang kadang berdiri sendiri gitu ya, bukan menjadi satu bagian dari fotografi arsitektur, tapi kadang-kadang itu memang mendukung. Misalnya seperti ketika kita ingin survei gitu, survei di suatu site yang ingin kita rencanakan untuk mendesain di sana. Nah, kita kan akan butuh foto landscape-nya. Kondisi sekitarnya seperti apa sih? Ketika kita bisa melihat landscape-nya, kita akan tahu informasi-informasi di dalamnya. Misalnya, lahannya berkontur enggak sih? Terus kondisinya saat ini gimana sih? Apa dia itu rawa? Apa dia itu sawah sekarang? Atau dia hanya lahan yang memang enggak dipakai? Atau sekarang dia bangunan tapi dia sudah rusak gitu. Seperti itu, dan kondisi sekitarnya, misalnya sekitarnya adalah perumahan, sekitarnya mungkin pasar, sekitarnya mungkin dia bentang alam gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang fotografi arsitektur masa kini. Itu ada beberapa hal yang kita bahas ya. Yang pertama adalah terkait dengan dokumentasi gitu. Dengan fotografi arsitektur yang berkembang gitu, kita bisa melihat dokumentasi-dokumentasi bangunan-bangunan yang sekarang menjadi landmark gitu, karena dia mendokumentasikannya dengan baik, memotret dari awal dia berdiri atau dari awal sebelum pembangunan ketika masih lahan sampai akhirnya dia menjadi suatu bangunan yang utuh yang bisa kita lihat sekarang. Nah, ini contohnya adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel itu di berdirinya atau sebelum direncanakannya adalah 10 Oktober 1887. Nah, kemudian melalui berbagai macam proses pembangunan sampai akhirnya dia bisa berdiri selesai itu 12 Maret 1889. Jadi butuh waktu 2 tahun. Nah, jadi prosesnya kelihatan ya untuk dokumentasi ini. Sama dengan dokumentasi arsitektur masa kini, dia juga salah satu tujuannya adalah untuk mendokumentasikan proses gitu. Baik itu proses yang sekarang ataupun kita melihat zaman dulu ya terkait dengan sejarah gitu. Nah, ini juga sejarah sih Menara Eiffel ini. Tapi kita ngelihat dari proses sebelum dia dibangun ya gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah promosi terkait dengan bangunan. Bisa dia suatu gedung yang ingin dipromosikan untuk orang lain sehingga orang lain itu bisa menyewa, atau mungkin terkait dengan promosi profesi tertentu, misalnya arsitek ya, misalkan arsitek atau desain interior dan sebagainya. Ketika dia ingin mempromosikan hasil karyanya, nah dia butuh suatu foto yang nyata terkait dengan hasil desainnya yang sudah dibangun gitu. Itu akan jadi suatu portofolio yang nyata karena bentuknya gambar ya, bentuknya foto ya, bukan visualisasi desain gitu. Kemudian terkait juga misalnya promosi untuk suatu tempat yang ingin orang lain datangi, misalnya restoran, misalnya hotel, kemudian resort dan sebagainya gitu. Nah, itu butuh fotografi arsitektur untuk bisa mendeliver suatu pesan kepada orang atau target yang kita tuju gitu. Mungkin terkait suasananya, terkait dengan fasilitas-fasilitasnya yang ada di situ gitu. Jadi kita bisa menampilkan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan apresiasi atau hobi. Nah, kalau terkait dengan apresiasi dan hobi itu tergantung dari memang orang yang fotonya ya, atau yang biasanya ini dijadikan suatu koleksi
apresiasi hobi gitu, atau mungkin yang biasanya hobi fotografi, atau biasanya yang hobi jalan-jalan atau traveling. Nah, biasanya orang yang hobi untuk jalan-jalan itu biasanya ingin mendatangi suatu tempat yang itu jadi landmark kota atau tempat tersebut. Misalnya kalau di Jogja, di Malioboro, tuh, di keratonnya gitu, atau di Solo juga sama ya, di keraton. Dia akan memfoto situ di bangunan tersebut ya, untuk untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan gitu, atau ketika dia melihat foto itu kembali, dia bisa bercerita, oh saya dulu pernah ke situ, kondisinya seperti ini gitu. Atau kalau zaman dulu biasanya orang memfoto itu kemudian dia dicetak ya, dicetak kemudian dimasukkan ke album, kemudian nanti dia bisa melihat lagi melalui album yang fisik ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang, tapi masih ada juga yang seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan mereka karena bentuknya digital jadi lebih mudah untuk disimpan. Terus terkait dengan apresiasi ini, jadi macam-macam juga ya yang biasanya difoto, mungkin bagian dari gedung atau bentuk gedung tersebut, atau mungkin suasana, atau mungkin detail-detail arsitektur atau interior dan sebagainya, atau mungkin kadang human interest. Human interest itu biasanya menampilkan suatu kegiatan manusia di suatu ruang, bisa ruangnya banyak ya, bisa ruang yang dalam bentuk bentuk masif maupun ruang yang terbuka gitu. Oke, gitu. Kemudian kita ke jenis kamera ya, karena kalau kita membicarakan terkait dengan fotografi, kita juga harus membicarakan alatnya. Jadi ini ada beberapa jenis kamera yang biasanya dipakai. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ini ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah kamera saku atau pocket kamera. Biasanya dia ukurannya itu simple, kecil, bisa dikantongin. Itu kamera ini cocok digunakan untuk event indoor, event outdoor, yang tidak terlalu mengandalkan zoom. Yang kita biasanya kalau dia zoom, zoomnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu banyak nge-zoom, kalau kita hanya pakai tangan, biasanya dia goyang. Nanti hasil gambarnya ngeblur. Itu kemudian kamera film. Nah, kamera film itu harus pakai film ya, harus pakai film. Jadi ada roll filmnya, kemudian dimasukkan ke kameranya. Kemudian ketika kita memfoto, itu harus sampai habis dulu rollnya, kemudian baru nanti diambil dan dicucikan. Kalian mengalami masa-masa ini nggak ya? Kamera roll gitu nggak ya? Masih nggak? Kalau 2002 tuh... Tidak, masih kayaknya. Nggak ya? Nggak ya? Ya, ini beberapa tuh masih ada yang pakai, tapi jarang banget. Jarang sekali, tapi ada komunitasnya. Komunitas yang pakai kamera roll gitu. Itu kalau misalnya pakai kamera roll, dia nggak bisa saat itu juga kita melihat hasilnya seperti apa. Jadi harus sampai habis dulu. Dan kadang-kadang kalau kita masang rollnya itu kalau misalkan nggak pas, semuanya hasilnya kebakar gitu. Jadi ada kekurangannya juga. Oke, siapa yang berisik tolong di mute. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita ke kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Nah, kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis, yaitu ada cerminnya sudutnya 45 derajat ya, yaitu untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewer. Jadi kalau kamera digital ini dia relatif beda ya dengan kamera yang roll, pakai roll tadi. Jadi kalau pakai kamera DSLR ini hasilnya bisa langsung kita lihat, kemudian pengaturannya banyak, kemudian lensanya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kamera mirrorless itu sama dengan DSLR, hanya dia itu nggak pakai cermin 45 derajat. Kalau di kamera DSLR itu ada, kalau di mirrorless itu nggak ada. Dia penggantinya adalah satu teknologi gitu yang nanti langsung bisa kita lihat di layar. Hasilnya juga mirip, cuman pengaturannya tidak sebanyak DSLR. Kalau mirrorless dia relatif lebih sedikit pengaturannya. Dan lensanya juga bisa diganti, tapi lensanya beda ya dengan DSLR. Jadi ada perbedaannya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kamera instan. Di sini contohnya adalah Polaroid ya. Salah satu kamera analog di mana model kamera yang didapat
memproses foto sendiri di dalam badannya setelah dilakukan pemotretan. Jadi ada teknologi di dalam kamera Polaroid ini sehingga ketika kita memotret itu hasilnya langsung bisa kita lihat melalui kertasnya, kertas khusus ya untuk Polaroid ini. Kalau di kamera DSLR, pocket digital maupun di mirrorless itu kan langsung kita lihat tapi di layar ya, nggak bisa kita sentuh fisiknya. Nah kalau di Polaroid ini bisa. Tapi juga ada beberapa kekurangannya, misalnya dari sisi warna. Nah, warnanya tidak akan sama seperti warna yang nyata gitu, karena kadang-kadang ada warnanya itu dia hanya menyediakan range warnanya itu nggak banyak gitu. Jadi kadang-kadang dia ketika memfoto objek yang nyata itu hasil fotonya ya beda warnanya dengan objek nyata tersebut gitu, karena dia range warnanya nggak banyak. Gitu. Kemudian nomor 5, yang selanjutnya adalah kamera smartphone yang biasanya kita sering pakai ya sekarang karena smartphone sekarang hasil fotonya juga bagus-bagus gitu ya. Kameranya praktis, mudah dibawa kemanapun, walaupun secara kualitas memang tidak sebagus kamera DSLR gitu. Tapi kalau hanya untuk, menurut saya kalau hanya untuk memotret sesuatu yang dia secara spontan gitu, kita ingin foto, nah itu cukup membantu gitu. Terus pengaturannya juga nggak sebanyak DSLR, tapi dipermudah atau kita banyak dibantu dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi memotret itu jauh lebih mudah, memotret itu jauh lebih murah gitu, menggunakan kamera smartphone dan aplikasi, beberapa aplikasi mendukung untuk editing ya, gitu. Dan saya beberapa kali itu baca penelitian dengan adanya smartphone itu membuat orang itu dia lebih menyukai fotografi gitu, atau dengan mudah lebih menyukai fotografi gitu. Karena dulu tuh yang namanya hobi fotografi itu kan identiknya dengan hobi yang mahal ya gitu. Nah, sekarang dengan adanya kamera yang ada di smartphone, orang tuh semuanya bisa gitu, memotret suatu objek gitu, walaupun mungkin tadi ya kualitasnya nggak sama, tapi paling tidak untuk keinginan memotret atau kesenangan dalam memotret itu bisa difasilitasi oleh smartphone. Gitu. Oke, kemarin saya membaca suatu penelitian ya di buku gitu. Apa sih sebenarnya bedanya arsitek dan fotografer gitu ya, ketika dia melihat sesuatu atau dia memotret sesuatu, ini konteksnya bangunan ya, suatu bangunan gitu. Bedanya apa seorang fotografer dengan seorang arsitek yang dia itu memotret gitu. Ternyata ada perbedaannya, ada sedikit perbedaannya gitu. Nah, kalau seorang arsitek itu melihat suatu bangunan ketika dia difoto, itu melihatnya tiga dimensi, secara tiga dimensi. Nah, kalau misalnya fotografer itu melihatnya hanya dua dimensi, bagaimana dia kelihatan indah ketika dia itu ditaruh di suatu frame, di foto, melalui pencahayaan, kemudian dia melalui shadingnya seperti apa, pewarnaannya seperti apa. Nah, kalau seorang arsitek, dia ternyata di penelitian itu dia bilang, kalau seorang arsitek itu dia selain dia bisa melihat suatu bentuk dan desain itu secara tiga dimensi, ketika memotret dia lebih mengedepankan bagaimana cara memotret itu sehingga informasi yang didapat dari suatu bangunan itu bisa banyak gitu. Dari sisi mana, dari angle yang mana, informasi yang didapat dari satu bangunan itu bisa tersampaikan paling banyak ketika difoto dalam satu frame. Gitu. Nah, jadi point of view-nya ketika memotret seorang arsitek dan fotografer itu sedikit berbeda gitu. Gitu, ini konteksnya ngobrol tentang ini ya, fotografi, konteksnya bangunan ya, atau bentuk. Nanti bisa dibaca sendiri ya, bisa. Tapi intinya seperti itu. Ya, ini ada beberapa referensi yang saya pakai untuk mengajar ya. Jadi nanti bisa dicari gitu. Kalau misalnya mau belajar tentang beberapa teorinya gitu. Di profesional arsitektural fotografi, arsitektural fotografi dan sebagainya. Saya pakai 4 buku ini. Ada beberapa buku yang lain tapi yang paling banyak saya pakai ini. Jadi nanti bisa dibaca. Oke, ini materi pertama sudah selesai. Ada pertanyaan atau feedback dari kalian? Terima kasih.
materinya jelas ya, terkait dengan sejarah fotografi, kemudian kamera, kemudian fotografi arsitektural masa kini. Sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas, saya lanjut ke materi yang kedua. Bentar ya. Tutupkan dulu. Ini sebentar, sedang azan di sini, sebentar aja ya. Kita break sebentar, 2 menit, nunggu ada azannya selesai. Oke, sudah selesai, kita lanjut ya. Oke, materi kedua terkait dengan komposisi fotografi. Oke, kalau kita ngobrol tentang komposisi di fotografi, itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, position and angle. Position itu level kita dalam memegang kamera, baik apapun kamera itu ya, mau handphone, mau kamera DSLR, mau mirrorless, dan lain sebagainya. Position itu penting, jadi level kita dalam memegang kamera. Jadi yang jadi poin penting adalah kita megang kameranya gimana. kitanya megang kameranya gimana. Kemudian yang kedua adalah angle. Angle adalah sudut kamera terhadap objek foto. Nah, jadi poin penting adalah ini objek fotonya. Oke, nah komposisi dalam fotografi itu dapat berubah sesuai atau berdasarkan position and angle. Gitu. Jadi kita memotret objek yang sama, kalau position dan angle-nya itu berbeda, nah itu juga akan berbeda hasilnya. Gitu. Nah yang harus kalian tentukan adalah yang pertama adalah position-nya dulu, kemudian baru angle-nya. Position-nya dulu, baru angle-nya. Kita next ya, nah. Position adalah level memegang kamera. Position mengacu pada ketinggian kamera diukur dari tanah. Nah, memegang kamera pada posisi normal mata itu disebut eye level position. Aduh, bentar ya. Saya batuk-batuk ya. Oke, selanjutnya. Memegang kamera pada posisi lebih tinggi dari posisi mata disebut high position. Nah, ini high position yang dari kiri ke kanan ya. High position, eye level position, kemudian low position. Di mana memegang kamera level rendah seperti ketika kita itu jongkok. Jadi ada 3 level ya. High position, eye level position, dan low position. Jadi ini harus kita tentukan dulu ketika kita memotret sebuah objek. Kita mau positionnya kayak gimana nih. Kemudian, nah, ada yang tahu ini posisinya apa? High position, eye level position, atau low level position? Ayo. High position. High position, betul. Kemudian yang ini? Ini? Eye level position. Eye level position, ya. Kalau ini? Low position. Low position, ya betul. Jadi ada 3 tadi ya. Nah, position itu nanti akan menentukan hasil dari kita memotret suatu objek. Nah, kalau angle. Sekarang kalau angle. Angle itu adalah sudut terhadap objek foto. Komposisi dalam fotografi dapat berubah sesuai dengan
position dan angle. Jadi kita tentukan position dulu, habis itu kita angle-nya. Nah, angle-nya ini kita melihat satu objek, terus kita mau motret dari arah mana. Nah, dari arah mananya itu adalah angle-nya. Gitu. Dari arah mananya itu adalah angle-nya. Angle-nya, jadi ketika oke, misalnya kita contoh ini ya. Nah, ini dia di posisinya adalah low gitu. Nah, tapi kita angle-nya, sudutnya ini. Tuh, ini angle-nya. Jadi dia agak naik gitu. Nah, terus ini kita tadi posisinya di high level. Nah, tapi sudut yang kita pakai adalah ini. Nah, jadi dia ke bawah gitu. Nah, kemudian kalau saya contohkan di misalkan satu objek ya, ini objeknya. Nah, kita mau motret dari angle yang mana? Yang sini, atau yang sini, atau yang sini, atau yang sini, yang ini gitu. Angle-nya pakai yang mana? Subjeknya ya. Nah, itu hasilnya akan berbeda. Nanti saya akan kasih contohnya. Oke. Nah, ini misalnya low angle. Low angle, jadi dari bawah, low angle. Kemudian, nah ini high angle. High angle, jadi dia dari atas. Dari atas, jadi kita fokusnya ini ke objeknya ya. Objeknya ada di bawah kita, nah itu namanya high angle. Jadi kita motretnya dari atas. Nah, misalnya food fotografi gitu. Food fotografi itu biasanya dia kita pakai high angle. High angle, high position. Gitu. Atau bisa juga pakai low position kalau kita jongkok ya. Itu ada di bawah gitu, bukan di meja. Gitu. Kemudian ini eye level angle. Jadi angle pengambilan gambar termasuk dia di area yang diagonal juga. Itu juga bisa. Nah, ini misalnya yang low angle. Low angle, jadi kita dari bawah, objeknya kita melihat ke atas. Nah, kemudian high angle ketika objeknya itu ada di bawah. Jadi misalnya motret tangga, kalau low angle misalkan kita memotret suatu bagian dari bangunan yang dia itu tinggi. Gitu. Ini pakai apa? Low angle atau high angle? Low angle, okay. Terus saya tanya, ini misalnya angle 1 dan 2 itu secara posisi mata itu lebih enak dilihat yang mana? Kalau kita yang satu, kenapa? Karena menurut saya proporsinya lebih pas aja. Proporsinya lebih pas. Oke, ada yang lain? Sebenarnya tergantung tujuannya ya. Kalau kita mau memperlihatkan modulnya, modul tiangnya atau modul strukturnya ini dia seberapa, foto 2 itu lebih proporsional. Itu. Nah, kalau misalnya kita mau melihat aspek yang lain gitu, misalnya materialnya. Secara lebih dekat, nah itu modulnya seberapa lebar dan ada nggak sih ruang-ruang yang di sebaliknya bangunan itu apa sih? Nah, ini foto 2 lebih lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita mau melihat detailnya, detail strukturnya, gridnya itu terbuat dari apa, nah mungkin foto yang pertama jauh lebih oke untuk diperlihatkan. Jadi tergantung tujuannya. Oke, kemudian ini terkait dengan angle ya. Nomor, ini saya kasih nomor dulu sebentar. Nomor 1, nomor 2. Nah, secara komposisi dia yang mana yang lebih nyata? Lebih nyata. Nomor 2, Bu. Nomor 2, kenapa? Karena pengambilan fotonya itu kayak sejajar gitu, Bu. Soalnya itu kan kayak ada garis-garisnya gitu.
Pertanyaan lebih bagus. Oke okay, ya, benar. Ini apa namanya? Bukan hanya melihat dari enak kita melihat ya. Jadi sebenarnya mata kita nih, otak kita itu mencerna suatu gambar yang itu realistis, realistis gitu. Nah, kalau kita melihat di kondisi nyata, yang akan kita lihat itu yang ini, yang nomor dua. Makanya ketika kita melihat yang nomor satu dan nomor dua itu akan lebih enak kita melihat yang nomor dua gitu. Karena otak kita itu mencerna sesuatu hal yang realistis. Gitu. Jadi ketika kita memotret suatu bangunan, itu biasanya saya memang menyarankan foto. Foto tuh jangan cuma satu, tapi foto dari berbagai macam angle, dari berbagai macam position, kemudian dilihat di beberapa foto itu yang paling realistis itu yang mana. Gitu. Ada contoh lagi ya. Oke, kalau ini tergantung tujuannya. Nomor satu dan nomor dua bedanya apa? Tampak depan dan kayak perspektif gitu, Bu. Ya, jadi ini apa nih? Kalau kita memotret juga tadi ya, kita melihat tujuannya apa? Ketika kita mau melihat foto tampaknya, nah yang difoto berarti yang nomor berapa? Yang satu, Bu. Nomor satu, ya. Ketika kita mau melihat foto tampaknya secara real, itu kita memotretnya nomor satu. Tapi ketika kita ingin melihat perspektifnya dan komponen-komponen yang melekat di bangunan itu secara lebih informatif, informatif itu maksudnya di bangunan itu semuanya tuh yang bisa kita capture, yang bisa kita lihat informasinya paling banyak itu dari sisi mana, ya dari sisi diagonal view ini. Ya, dari angle yang diagonal ini ya, gitu. Kalau dari angle yang depan, kita cuma dapat ya bentuk visualisasi dari tampaknya aja, tampak yang samping ini ya. Gitu. Tapi ketika kita ingin melihat informasi dengan lebih banyak, itu kita motretnya dari diagonal angle ini. Gitu. Jadi cara kita motret gitu ya, tergantung kita tujuannya mau ngapain. Nanti ketika kalian itu sama ketika kita merender ya, atau kita ke 3D view ya, ketika itu stupa, nah kita mau menampilkan apa? Kalau kita mau menampilkan informasi sebanyak-banyaknya dari satu bangunan itu yang kita desain, ya kita pilih yang diagonal angle. Nah dari sisi yang mananya, ya itu tergantung informasi mana yang paling banyak gitu. Oke, sekarang lagi. Nomor satu dan nomor dua, mana yang lebih enak dilihat? Yang lebih realistis yang mana? Dua. Kenapa? Oke, ya nomor dua ya. Karena yang nomor satu ini dia kurang realistis kalau kita lihat. Jadi mata kita tuh, otak kita kan suka sesuatu yang realistis ya. Jadi ketika ini nggak realistis nih, contohnya ini tuh melebar gitu. Daripada yang di sini. Nah, kemudian ini bentuknya, ya gitu. Jadi atas tuh lebih melebar gitu. Yang ini dia terlihat lebih kecil dari yang bawah gitu. Jadi mata kita tuh melihat seolah-olah dia tuh perspektif gitu. Padahal ini sebenarnya sama. Kalau kita lihat tuh dari atas sampai bawah itu ukurannya sama. Ketika kita foto, yang lebih realistis yang nomor dua gitu. Tuh, jadi kalau kalian memotret objek itu ya perlihatkan serealistis mungkin mata kita tuh ngelihat gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke komposisi dalam fotografi. Nah, komposisi fotografi merupakan sebuah teknik ya, teknik untuk memposisikan objek agar sesuai dengan ruang pada lensa kamera. Nah, komposisi fotografi itu berfungsi untuk menempatkan, meletakkan, memposisikan suatu objek agar nilai estetika dan point of interest pada objek itu terlihat jelas di frame foto kita. Gitu. Nah, sebenarnya komposisi itu ada banyak sekali dan kadang overlapping gitu. Tapi nanti saya jelaskan hanya beberapa aja. Ada misalnya nih leading lines, rule of thirds, kemudian rule of space, grid deep and frames, kemudian symmetry and balance. Oke, yang pertama adalah, ini saya ambil beberapa foto dari kakak tingkat ya kemarin, tapi ada beberapa foto yang saya cari di marketplace atau di internet.
Oke, yang pertama adalah rule of third gitu. Jadi rule of third itu adalah membagi bidang gambar dalam tiga bagian yang sama besar dan proporsional. Baik itu vertikal maupun horizontal. Nah, dengan pembagian tersebut terbentuklah beberapa garis imajiner dan empat titik potongan. Ini contohnya empat titik potongan tuh yang ini ya. Sebentar. Yang ini, warnanya merah ya. Yang ini, ada empat titik potongan. Nah, bagian foto yang paling menarik bisa ditempatkan di salah satu titik tersebut. Nah, titik di sebelah mana itu tergantung kalian memposisikannya atau selera atau konteks yang ingin disampaikan dalam foto itu seperti apa. Gitu. Gitu. Jadi, bisa menempatkan di salah satu titik ya. Misalnya ini, atau misalnya ini titiknya ada sebelah sini, objeknya. Gitu. Nah, untuk beberapa di kalau di kamera biasanya ada garis bantunya ini ya, bisa kita munculkan di menunya. Di handphone tuh kadang-kadang ada handphone yang bisa pakai ini, bisa ditampilkan garis-garisnya, ada yang nggak ada menu itu. Jadi nanti bisa dicek di kamera handphone kalian masing-masing. Ada menu ini atau enggak. Tapi ini sangat membantu dulu ketika saya belajar fotografi pakai komposisi ini gitu. Oke, selanjutnya rule of space. Jadi ini semacam aturan kosong gitu. Jadi perbandingan antara ya mana sisi yang kosong, mana yang enggak gitu. Nah, ini erat hubungannya dengan rule of third. Ini memang erat hubungannya karena dia hampir mirip ya cara peletakannya di titik yang mana gitu. Dapat didefinisikan memberikan ruang kosong terhadap objek foto utama. Jadi ada nanti ketika kita pakai teknik ini ada point of interest-nya. Kalau yang di rule of third itu biasanya dia satu yang menonjol, kemudian yang sisanya itu agak blur gitu, agak di blur supaya nanti point of interest-nya yang fokus tadi. Gitu. Kalau ini kan karena dia objeknya berdekatan ya antara yang space kosong sama objeknya, jadi biasanya tidak ada elemen yang blur gitu, tapi untuk memperlihatkan point of interest-nya itu dengan kontras misalnya atau yang space yang kosong itu tadi gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan aksi, gerakan, dan arah serta memberikan cerita biasanya gitu. Nah, ini hasil foto dari kakak tingkat kalian, tapi yang bawah itu dia kurang kurang kontras warnanya. Gitu. Terus yang atas juga sedikit warnanya terlalu gelap gitu karena yang dulu tuh saya tidak memperbolehkan untuk editing ya saat saat pakai komposisi ini. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah leading lines. Leading lines ini sering disalah artikan sebagai pad. Nah, leading lines itu adalah teknik fotografi di mana terdapat garis untuk mengarahkan ke objek foto. Jadi garis itu untuk mengarahkan ke point of interest gitu. Kalau pad, pad itu semacam guidance. Jadi garis horizontal atau garis horizon aja. Jadi nggak ada point of interest di akhir garis, di akhir dari garis itu tuh nggak ada gitu. Jadi cuma garis aja yang kita foto. Garis dan landscape biasanya gitu. Jadi kalau nanti ada contohnya. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa foto kakak tingkat. Nah, kemudian ini, nah ini pertanyaannya untuk kalian. Yang leading lines yang mana, yang pad yang mana? Nomor satu apa? Leading lines atau pad? Leading lines atau pad? Yang leading lines nomor satu atau nomor dua? Ayo. Satu, Bu. Satu. Satu, oke. Okay. Ya, benar. Leading lines nomor satu. Karena dia ada satu point of interest yang mau kita tunjukkan ya, yang bangunan menara itu. Nah, kemudian yang pad adalah yang nomor dua. Karena dia hanya jalan aja. Dia menunjuk ke satu jalan aja gitu. Tidak ada point of interest yang akan kita tunjukkan. Gitu. Kemudian ini. Yang ini belum saya nomorin ya. Oke, yang pet yang nomor satu atau dua? Dua, Bu. Nomor dua, oke benar. Yang leading lines berarti?
Satu. Nomor satu ya. Ya gitu, betul. Oke, selanjutnya ya. Ini juga belum saya nomorin. Oke, yang leading lines. Leading lines nomor satu atau nomor dua? Dua. Leading lines. Nomor dua, dua. Ya betul. Yang pet? Satu. Nomor satu, ya betul. Nomor satu. Oke. Selanjutnya, median. Ketika isinya ada di dua sisi pada frame, jadi satu frame kemudian ada dua sisi yang sama atau seimbang, atau sama ya, sama atau seimbang. Kalau seimbang dia nggak harus sama, tapi dia simetris. Jadi balance-nya itu, kalau simetris itu berarti harus sama. Kalau misalnya yang dia balance asimetris juga ada. Itu kanan-kirinya nggak harus sama, tapi dia balance. Tapi kita sekarang pakainya yang simetris ya. Jadi kanan-kirinya sama. Itu baik sisi dari bentuknya ya biasanya. Kita lihat. Nah, simetris ini mendefinisikan suatu foto atau potret itu dia bersih, proporsional, dan seimbang. Tujuannya untuk menampilkan foto yang rapih biasanya. Tuh, ya. Contohnya semacam ini ya. Jadi satu bangunan dia sama, sama persis bangunan itu. Kemudian dia juga bisa kita terapkan ketika kita memotret interior. Misalnya ini yang sebelah kanan ya, ini foto di Walidah. Ini kan juga simetris. Gitu. Nah, kemudian ini ya nomor satu, nomor dua. Ini sama simetris. Bisa juga dipakai untuk kita menampilkan detail suatu bagian dari bangunan. Gitu. Ini contohnya nomor dua yang detail. Menampilkan detail. Kemudian yang nomor satu ini dia menampilkan dia interior ya. Interior di dalam satu gedung. Dia keluar gitu. Gitu. Oke, sebelum kita ke tugas, ada pertanyaan atau enggak? Ada pertanyaan terkait kuliah kita? Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat ataupun langsung ngomong. Oke, Radia Reza Erlangga, silakan. Halo, Reza. Oh, kepencet. Oke. Ya udah, kalau gitu kita ke tugas ya. Oh, sebelum kita ke tugas, kemarin kan saya minta untuk kalian bikin kelompok ya, 9 sampai 10 itu saya ralat. Jadi kelompoknya 10 sampai 11. Untuk nanti UTS maupun UAS. Kelompoknya bebas, bisa mix dari kelas A dan kelas B, nggak ada masalah. Yang penting 10 sampai 11 mahasiswa dalam satu kelompok gitu. Karena kelompok itu nanti akan digunakan untuk UTS dan UAS. Jadi UTS UAS semuanya penilaiannya kelompok. Gitu. Untuk tugas-tugas mingguan itu hanya latihan ya untuk nanti kalian supaya UTS dan UAS itu punya gambaran gimana memotret gitu. Dan itu tugasnya individu kalau yang mingguan ya. Untuk nama kelompoknya nanti minggu depan saya bisa terima ya, nanti bisa dikumpulkan ke Mbak Kalda supaya nanti bisa dikirimkan ke saya. Oke, kemudian kita ke tugas ya. Jadi tugasnya adalah buatlah foto dengan menggunakan salah satu teknik rule of three, rule of space, symmetries and balance, leading lines maupun pet ya. Nah, foto ini bebas, bisa foto bangunan, bisa foto food, foto binatang, foto detail arsitektur, itu bebas, tidak terikat oleh objek-objek tertentu ya. Jadi kalian bisa foto apapun gitu dengan berbagai macam teknik ini. Saya ingin memastikan bahwa kalian udah
paham tentang teknik ini. Dan fotonya salah satu aja, nggak perlu semuanya. Salah satu aja, foto satu atau dua boleh. Boleh diedit, ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan maksimal Rabu tanggal 5 Oktober jam 8 malam. Formatnya PDF, nanti saya share linknya seperti biasa. Ada pertanyaan nggak terkait tugasnya? Nanti materi ini akan saya bagikan, jadi kalian bisa belajar pakai materi ini. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana, Aufa? Untuk waktunya itu bebas ya, Bu? Boleh malam, sore, atau pagi, gitu? Kalau malam saya nggak merekomendasikan ya, karena biasanya kalau malam takutnya nanti ngeblur. Jadi foto waktu ada cahaya matahari, jamnya bebas. Maksimal jam 4 sore aja deh. Dari pagi nggak apa-apa, maksimal sampai jam 4 sore. Karena sekarang kadang-kadang jam 5 itu udah ini ya, udah redup gitu karena hujan. Objek fotonya bebas atau harus bangunan? Enggak, bebas, bebas. Bebas, boleh hewan, boleh food, boleh minuman, boleh produk kecantikan, boleh bangunan, boleh detail bangunan, boleh sepatu dan sebagainya. Bebas, bebas. Supaya kalian bisa berkreativitas gitu dengan pakai teknik ini. Nanti di ini ya, dituliskan ya, pakai tekniknya ini apa gitu. Terus diedit juga boleh, diedit boleh. Boleh diedit, kemudian dituliskan itu teknik yang dipakai itu apa, teknik fotografinya apa. Ada pertanyaan lagi? Oh, terus jangan hitam putih ya, jangan hitam putih, harus berwarna. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, minggu depan kuliahnya akan diisi oleh Budia tentang marketing place. Mungkin nanti kalian bisa cari-cari dulu di Google dan sebagainya atau di referensi tentang marketing place. Nanti kuliahnya Budia sih belum confirm ya, apakah nanti online atau offline. Tapi sudah confirm untuk setuju minggu depan beliau yang akan mengisi, karena itu terkait dengan tugas untuk UTS. Dan minggu depan juga akan kami umumkan ya tugas UTS-nya itu apa dan lokasi kalian mana gitu. Jadi nanti lokasi kita yang menentukan ya. Jadi ada yang mungkin di luar kota gitu, misalkan Sragen gitu, Sukoharjo, Solo gitu. Jadi ada tiga tempat gitu. Jadi nanti tolong kelompoknya itu diserahkan dulu gitu. Kita prediksi sih 10 kelompok aja gitu, jadi 10 sampai 11 orang gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada kelebihan kelompok bagiannya, saya akan confirm ke kalian gitu. Teman-teman, ada pertanyaan atau feedback? Bu, izin masuk. Itu untuk kelompoknya harus satu kelas atau boleh? Enggak, boleh lintas kelas. Yang penting nanti ketika kalian mengumpulkan itu ada nama NIM sama kelasnya apa gitu ya. Boleh lintas kelas, nggak ada masalah. Jadi nanti kumpulkan namanya siapa, NIM-nya berapa, sama kelasnya apa gitu, supaya nanti bisa bisa saya lihat. Oke, mungkin ini ada mahasiswa MBKM dari Unisa ya. Nanti kalau yang Unisa itu 5 orang, jadi mungkin nanti bisa diajak jadi kelompok atau gabung dengan kelompok yang lain ya. Dari Unisa 5 orang, mungkin nanti ada tambahan 5 orang lagi ya dari kita, jadi bisa 10. Gitu, teman-teman. Ada feedback? Oke, kalau nggak ada, nanti materinya akan saya bagikan ke Google Drive ya. Nanti akan saya kirim linknya ke kalian. Terima kasih kalau begitu, saya akhiri.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini. Kita kuliah pengganti karena seharusnya hari Kamis ya. Karena Kamis saya ada rapat sampai maghrib, jadi saya nggak bisa ngisi kuliah. Jadi mohon maaf ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Izin leave ya.